Ya, ini karena memang dari kita hanya saya saja, Pak. Jadi mungkin bisa langsung saja, karena saya juga sudah menginfokan ke shift editor bahwa memang hari ini ada kegiatan peninjauan kembali reakreditasi Arjuna. Kemudian juga sekaligus persiapan untuk akreditasi DOAJ. Dan nanti juga memungkinkan juga minta tolong bantuannya untuk proses perbaikan kembali gitu tampilan OJS yang mana harapannya bisa mempermudah autor nantinya untuk submission di OJS kami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Semoga senantiasa diberikan nikmat sehat hingga kita dapat menyelesaikan agenda kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin tanya apakah posisi jurnal ini sudah diajukan akreditasi ya, Bu ya? Sudah, Pak. Jadi, kalau saya boleh cerita sebentar, itu sebenarnya kan dia sudah habis pada Agustus 2020. Kemudian pada Juli saya sudah mengajukan, tapi ternyata tertolak secara sistem seperti itu. Ketika saya tanyakan kepada panitia, dijelaskan bahwasanya memang adanya kesalahan pihak panitia untuk mengklasifikasikan jurnal-jurnal yang seharusnya masuk di akreditasi 2020. Akhirnya pada saat itu saya langsung diminta untuk mengajukan kembali pada volume berikutnya dan saya masuk di Februari 2020, 2021. 2021. Ya, betul seperti itu. Tapi transkrip komunikasinya itu via apa, Bu? Email atau? Via WA kebetulan, Pak. Masih ada ya? Jangan dihapus ya. Masih, karena saya juga continue ngingetin bahwa kita sudah mengajukan, belum ada mohon ditindaklanjuti, tapi belum ada respon dari pihak Arjunanya seperti itu, Pak. Oke, mudah-mudahan nanti persepsinya masih sama sehingga jurnal ini ikutnya reakreditasi bukan akreditasi baru. Iya, siap. Ya. Semoga. Ini kan kita terakhir terbit ini volume 12 nomor 3. Sedangkan untuk sertifikatnya itu berlaku sampai dengan volume 12 nomor 2. Betul, Pak. Jadi, saya takutnya ini nanti volume 12 nomor 3 itu tidak masuk volume yang terakreditasi. Oh, itu kemarin saya sudah coba tanyakan ke bukan admin, pihak Arjunanya. Beliau menyatakan bahwa memang karena masih belum selesai proses reakreditasi, belum keluar, maka volume yang setelah habis masa akreditasi masih dianggap terakreditasi seperti itu. Beliau menyampaikan seperti itu dan ada rekaman digitalnya by Oke. WA. Siap. Jadi nanti itu sebagai catatan saja nanti ketika ke depan mungkin penulis datanya 12.3 statusnya bagaimana? Kalau berdasarkan sertifikat ini posisinya 12.3 seperti itu tadi. Iya, Pak. Siap. Posisi standing hari ini sudah Sinta 2. 2, betul. 2. Ini kemarin kan sudah masuk Arjuna ya? Sudah, Pak. Sudah Arjuna. Jadi 2018 itu dia terakreditasinya via Arjuna, jadi nggak ada masalah. Kemudian betul. Saya pikir karena ini sudah diajukan akreditasi, kemudian kalau boleh tahu evaluasi dirinya ada di skor berapa, Ibu? Terakhir saya di 90,5, Pak, di peringkat 1. Oke, 90,5. Iya. Karena ya harapan saya sih ya semoga bisa naik ke Sinta 1, tapi kalau tidak dia masih stay di Sinta 2 dan tidak akan turun dari Sinta 2 seperti itu. Ya, kalau masalah itu saya pikir tidak akan turun. Kalau memang tidak ditemukan hal-hal yang sifatnya disinventif atau beberapa catatan yang harus. Cuman ini Bu, nanti profil Ibu di sini, walaupun posisinya adalah technical editor, nanti tolong dilengkapi dengan CV ya. CV, bentar. Jadi ini kan untuk di list editorial tim ini mulai dari
editor in chief editor sampai dengan seluruh member ini kan ada CV-nya. Cuman ketika di sini ada nama Ibu, di sini posisinya tidak ada link. Oh ya, siap. Nanti ini tolong dilengkapi seperti punya Bapak Ibu yang lain supaya nanti dihitung ada apa namanya? Ya dihitung dimasukkan. Jadi ada cukup. Minimal ada nama, terus riwayat pendidikan dan seterusnya. Iya. Syukur kalau ada profil Google Scholar dan lain sebagainya bisa dimasukkan. Iya. Baik, Pak. Kemudian terkait reviewer, ini namanya sudah banyak. Nama sudah banyak ini nanti boleh saya minta Ibu share screen terus login ke back issue yang volume 12 nomor 3. Boleh, Pak, sebentar. Boleh di set terakhir itu 12 nomor 3, Bu. Oh, 12 nomor 3. Baik. Ya, yang terakhir. Diklik aja itu isunya ya. Kemudian pilih satu judul coba. Satu judul submission ya. Kenapa tadi kan, Pak? Kan deh. Enggak, Pak. Ke tahapan review. Ke tahapan review. Coba saya diperlihatkan yang add reviewer itu. Add reviewer. Nah, scroll terus ke bawah. Lot more, saya ingin lihat semua coba. Oh iya, boleh. Nah, ini catatannya ini, Bu, catatannya. Di front end, di list of reviewer itu kan nama-namanya banyak. Iya. Yeah. Nama-namanya banyak. Nanti coba Ibu hitung ulang. Nama yang di front end itu sama yang di back end ini sama atau tidak, itu yang pertama. Yang di dalam sini tadi, yang di tampilan layar kita yang share screen ini. Nah, oh, ini namanya front end, Pak. Mohon maaf saya. Ini back end, yang ini back end. Ini back end. Yang front end itu yang tampil di web tadi di depan tanpa login. Oh, yang di awal. Yang awal di tampilan list reviewer tadi. Reviewer. Iya. Oh, iya. Lah, nanti nama yang di list reviewer itu tolong dicek di dalam sini. Ada atau tidak seperti itu? Yang pertama ada atau tidak. Yang kedua sudah pernah ditugaskan atau belum. Jangan sampai tulisannya never, never, never. Oh. Never assign ini, Pak, maksudnya? Iya. Ini berarti belum pernah ditugaskan, kan? Oh, kalau ini sih setahu saya dia author sih, Pak. Yang... Ya, iya, nanti kan... Maksudnya kalau dia author nanti tolong dirapikan saja. Oh. Jadi dia di rule-nya di unenroll di reviewer-nya. Jadi nanti ketika di coba, sini bisa ya, Pak? Maksudnya mohon maaf. Jika di kolom penugasan reviewer ini kita hanya bisa memasukkan list-list reviewer itu bisa, Pak? Karena selama ini karena reviewer-nya kan dia Ibu di jurnal ini kan reviewer-nya bisa daftar sendiri. Oh, iya. Settingnya kan author bisa nyentang reviewer kan? Iya. Ya, kalau seperti itu kan kelemahannya nanti jumlah namanya kan akan selisih. Itu nanti mempengaruhi. Dalam artian coba Ibu lihat di front end-nya yang tab sebelah. Sebentar.
Nah, coba di reviewer. Nah, coba kita mau nyari yang ini. Prof. Roni Bawole di back end, coba dicari, Bu. Ada, nah, Pak. Ya. Seperti jadi ini yang benar. Jadi nanti silakan dicek satu per satu. Jadi nama-nama yang ada di front end itu minimal di dalam ini sudah pernah melakukan minimal sekali. Jadi sifatnya di front end itu adalah ucapan terima kasih. Jadi nama-nama yang kita tampilkan di front end OJS kita itu adalah nama-nama Bapak Ibu yang pernah melakukan review di jurnal ini minimal sekali. Minimal sekali. Jadi jangan sampai nanti ketika di sini dicari namanya itu tidak muncul. Oh, berarti sistem Arjuna juga akan mengecek secara internal seperti tadi ya, Pak ya? Ya kan ada user editornya kan diberikan Arjuna. Iya. Ya, nanti kan teman-teman di manajemen itu, asesor manajemen itu dia ngeceknya adalah di front end, di cert namanya di back end. Ada enggak? Gitu. Sebelum diputuskan apakah reviewer itu memiliki pengalaman publikasi internasional, kan itu kan pertanyaannya. Cuman dicek dulu jumlah namanya. Kadang-kadang namanya kan banyak, cuman yang terlibat ternyata hanya 5 atau hanya 10 itu yang jadi catatan nanti. Oh iya, siap. Nah, nanti kalau memang ternyata ada nama yang di depan ini belum ada penugasan, bisa diberikan penugasan atau sementara namanya diturunkan terlebih dahulu. Itu alternatif solusinya. Baik, Pak. Kalau untuk izin bertanya, Pak, untuk reviewernya itu meskipun kita menerima juga yang dalam bahasa Inggris, kalau di editor itu sudah maksudnya sudah ada untuk yang dari luarnya. Karena memang pernah bekerja sama dan memang diminta langsung oleh chief editor kita. Kemudian kalau untuk di reviewer itu, apakah harus ada reviewer yang dari luar, Pak? Maksudnya apakah itu mempengaruhi gitu jika memang ada reviewer dari luar ataupun tidak? Tidak, Bu. Jadi di Arjuna itu yang dimaksud adalah reviewer memiliki reviewer internasional yang dimaksud di Arjuna itu adalah mereka-mereka yang memiliki rekam jejak publikasi internasional. Jadi bukan berasal dari internasional yang utama. Siap. Jadi mereka-mereka yang memiliki rekam jejak publikasi internasional, baik berupa jurnal maupun berupa proceeding internasional. Makanya alangkah lebih baik semua profil ini, semua nama-nama ini minimal dilengkapi, syukur ada edis Scopus atau minimal ada edis Sintanya masing-masing yang berasal dari perguruan tinggi. Itu lebih baik. Jadi lebih baik dua ya, Pak, Sinta dan Scopus. Ya, kalau memungkinkan, tapi kalau sudah ada scope yang di sini Scopus semua ya tidak ada masalah sebetulnya. Oh iya, siap. Kemudian boleh, Bu, saya ganti share screen coba. Oh iya, sebentar. Nah, coba saya. Nah, ini. Ini tertulis nggak di webnya, Bu? Di web sepertinya tidak ada, hanya ada di
Jadi nanti dibuatkan outdoor guideline. Ya, jadi tidak boleh langsung lepas ke apa namanya? Ke draft seperti ini, tapi mohon tolong nanti tetap ini dimasukkan ke sini. Di front end OJS-nya. Jadi bagian yang terikat. Nah, nanti yang lepas boleh template. Template itu boleh langsung lepas. Boleh, tapi kalau yang apa namanya? Guideline itu dia masuk di sini. Nanti dibuatkan static tag saja. Oke, ini clear ya. Jadi di guideline ya, kita menyarankan penulis menggunakan apa namanya? Stylenya apa, Bu? Pustakanya ini? Ini kita format stylenya apa tapi disesuaikan dengan format JTKT, ya, Pak. FBA JTKT. Ya. Karena kalau dilihat kelihatannya bukan FBA. Kalau FBA ini kan nama belakang ya? Iya, betul. Ini terus ini garisnya nama belakangnya kan ini. P-nya di belakang. Kalau FBA lah, cuman saya enggak tahu kalau ini jadinya apa. Tapi yang jelas nanti pastikan ini sudah sesuai dengan guideline yang dituliskan di sini. Ya, kalau sudah sesuai sih enggak ada masalah. Itu yang catatannya. Kemudian sebetulnya ini produksi naskahnya pakai apa, Bu? Mendeley kah atau Zotero? Pakai Mendeley, Pak. Ya, pakai Mendeley. Coba, Bu, di share screen tadi yang satu naskah tadi coba. Yang volume 12 nomor 3. File production-nya. Plus digital production atau copy edit, coba copy edit, di copy editing dan file ini ya, ini file terakhir ya, copy edit. Iya, ini yang udah final. Yang final akan diterbitkan yang mana, yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Coba. Boleh saya bantu di blok ini, Bu? Di blok kutipan nanti, Pak. Gimana, Pak? Ma? Kutipan yang di pendahuluan ya, Pak. Scroll ke bawah kan ada kutipan. Terus lagi ada lagi. Nah, ini stop. Ini di blok coba, Bu. Di blok. Tulisannya ya, di blok. Ini. Yang atas ini yang ada kutipan. Nah, terus ke bawah, stop.
kalau ini dilihat di sini ini sepertinya tidak menggunakan aplikasi loh Bu. Oh, karena nggak nge-link ya? Bukan nggak nge-link. Kalau dia pakai Mendeley maupun Zotero, karena kan tidak bisa dilihat di PDF, maka nanti pembuktian apakah poin jurnal ini menggunakan aplikasi standar itu dilihat di file PDF versi terakhir yang akan diunggah. Jadi nanti ketika ini di blok, ini harusnya ini hitam-hitam itu Bu. Oh iya, paham. Iya. Jadi kalau ini menggunakan Mendeley, katakanlah atau Zotero, dia kebold hitam-hitam itu di bagian kutipan. Masih belum semua sih Pak sebenarnya. Cuman kan ya maksudnya kita mengharapkan di awal memang penulis menggunakan itu seperti itu juga. Ya, tidak ada masalah kalau seperti itu. Maksudnya nanti kita sudah akan tahu ada peluang nilai di poin apa namanya, apakah penulisan kutipan dan pustaka menggunakan format standar dan menggunakan aplikasi, itu nanti mungkin bisa tidak maksimal skornya. Oh. Karena tapi kalau itu memang ada poin penilaiannya Pak? Ada, dievaluasi diri. Dievaluasi diri kan ada pertanyaan pustaka menggunakan apakah baku ya, penulisan iya, pustakanya gitu. Apakah baku, kemudian baku dan menggunakan aplikasi penulisan pustaka yang standar. Kita kan ngeceknya di sini. Oh iya Pak. Benar nggak? Ngeceknya di mana? Kalau pakai EndNote itu kita bisa cek di PDF langsung. Oh iya Pak. Iya. Jadi yes, kalau pakai EndNote kan kita bisa dicek PDF langsung. Jadi ketika itu kutipan itu kita klik, kita bisa buat dia inline tag ke daftar pustaka. Atau minimal ketika kursor kita arahkan ke PDF, dia fungsinya sebagai tangan itu, seperti jari iya. Itu ya. Iya, siap. Tahu Pak. Nah, seperti itu Bu. Mungkin buat masukan. Ya, jadi kalau nanti memang ya nggak apa-apa, jadi dalam market produksi naskah terakhir itu, karena kita mau firm di beberapa poin yang sifatnya itu memang bisa kita up, jadi contoh seperti penggunaan aplikasi penulisan kutipan dan pustaka itu bisa kita up poinnya, jadi itu bisa nanti jadi konsen untuk kita tentukan pakai apa. Jadi misal dari awal kita sarankan penulis pakai Zotero atau EndNote, ya silakan, kita produksi akhirnya pakai apa itu kita putuskan, jadi supaya nanti skor di poin itu bisa maksimal. Ya baik Pak, terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak atau masih ada lagi? Saya pikir poinnya itu karena terkait dengan akreditasi yang bisa kita apa namanya, bisa kita push adalah poin-poin di situ. Mungkin nanti tampilan bisa kita rapikan kalau kita diberikan akses, nanti poin pointer yang di sebelah kanan itu yang di bawahnya Google Scholar Metric, scroll ke bawah Bu, bisa di bawah itu ada. Bentar, Pak. Nah, ini kan ada logo-logo yang besar-besar ini. Iya. Logo-logo Google Scholar, logo-logo apa namanya, Garuda, Dimension, Cinta, dan seterusnya. Ini nanti bisa kita apa, bisa dikecilkan size-nya. Iya, saya manual Pak, jadi saya yang penting saya rapikan aja karena saya tidak paham secara sistem informasi, jadi ya saya maksimalkan seperti ini. Ya enggak apa-apa, nanti ini bisa kita jadi. Oh iya Pak, kemarin itu saya coba ngecek di Garuda, tapi dia update terakhir itu kalau nggak salah tahun, bukan, 2020. Itu apakah akan berpengaruh apa tidak ya Pak untuk akreditasi? Enggak Bu, yang penting di Garuda itu ada dulu. Oh iya. Karena Garuda belum di apa namanya, belum di apa istilahnya, sedetail pengelolaannya seperti di Arjuna dan Cinta, jadi masih belum maksimal lah. Oh iya. Banyak beberapa naskah juga yang nggak masuk, jadi dia nariknya kelihatannya dari OAI. Oh bukan dari Harvest-nya. Ya? Bukan. Oh iya.
SNPWI sama seperti Indonesia One Cert. Iya. Jadi kalau terkait akreditasi, saya pikir ini nggak ada masalah. Iya Pak. Cuman tadi ya guideline-nya jangan dipisah di apa namanya? Drive. Drive, tapi ada policy yang ditaruh di sini sama seperti ini, sama seperti policy-policy yang ditampilkan ini kan itu buat sendiri ya di static page. Iya betul. Ya jadi buatkan seperti ini juga untuk author guideline. Di situ juga ya Pak, di situ aja. Boleh ya? Di sini juga boleh. Atau mau kalau mau di sini kan fungsinya tombol ya, dengan fungsi ya. Tombol nanti kan hyperlinknya tetap ke sini nggak ada masalah. Jadi tertulis ya, tertulisnya di sini. Saya nggak bisa Pak buat yang apa namanya yang baris itu, saya coba menyesuaikan dengan yang pernah dikasih waktu kita ada workshop dari pusat, tapi saya terkendala dengan coding yang sis apa itu yang banyak, saya bingung, jadinya saya pakai yang bisa aja. Oh iya, enggak ada masalah. Kan ini fungsinya kan tombol. Jadi fungsi tombol ya, ini betul. Yang penting isinya kalau lain kan juga keluar. Iya. Jadi nanti semua ini kalau bisa masukkan sini aja. Masukkan policy juga boleh. Iya. Nah, ini kan sama toh sebetulnya. Sama, Pak. Isinya cuma ini memang, sama. Iya, betul. Nah, nanti kita coba linkkan ini ke sini ya. Oh iya, siap. Jadi URL-nya ini di copy terus dimasukkan ke fungsi hyperlinknya yang ada di sini. Oh iya, baik Pak. Jadi supaya nanti tidak apa namanya tidak lari. Mungkin itu untuk kepentingan Arjuna. Karena ini kelihatan juga masih akan lama periode 1 ini, Bu. 2021. Oh, iya, Pak. Kan lama. Beberapa jurnal juga sudah mulai bertanya gitu di grup, udah beberapa bulan tidak ada info, padahal kan sudah diinformasikan dari Arjunanya mulai efektif ditinjau per Februari kemarin yang saya baca. Ya. Dari sampai mungkin desa evaluasinya sudah, cuman belum sampai penugasan kepada reviewer. Karena ini juga tali ulur kementerian kan, kita dikembalikan lagi ke Dikbud kan. Oh iya. Jadi mungkin nanti bisa jadi kalau dulu 2020 hanya 3, bisa jadi 2021 hanya 2 mungkin. Dua gelombang. Bisa jadi pertengahan tahun ya, jadinya. Jadi buat 2 semester per 6 bulan. Ya. Jadi ya bulan Juni Juli peluang. Apakah itu perlu disampaikan di ininya Pak? Di apa namanya? Di OJS terkait akreditasi yang tertunda? Announcement saja bahwa ini sudah proses terakreditasi gitu. Jadi ada bentuk pertanggungjawaban publik juga dari CITKT bahwa mulai bulan ini kita sudah mengajukan proses reakreditasi dan prosesnya ada di sini. Kan bisa di capture kan yang apa namanya pesan bukan pesannya di proses kemajuan Arjuna, proses evaluasinya ya, iya. Kan dikirim kapan kan itu bisa di capture di announcement saja. Oh iya, baik Pak. Jadi nanti ketika ada penulis tanya dan lain sebagainya bisa kita arahkan, jadi posisi kita sudah ada di sana. Terus ini Bu, nanti tolong ini dirubah ya, CITKT sertifikat dikti dan LIPI ini kan sudah nggak ada LIPI-nya. Oh iya Pak. Ya, jadi nanti. Ya. Itu nanti rencananya mungkin yang nanti saya minta tolong sama Bapak untuk buat sekalian satu tabel yang sesuai sama dengan jurnal-jurnal yang lain yang waktu itu pernah Bapak sampaikan juga. Contoh, ya, nggak apa-apa. Ya, jadi biar sama gitu. Dan ini juga karena ini saya ngambil dari template lama, makanya saya masih menggunakan icon-icon ini untuk jadi tampilan OJS. Seperti itu. Nanti kita coba dulu.
Saya pikir untuk Arjuna clear Bu, tidak ada masalah. Ini kan sudah bekerja sama dengan asosiasi kan? Tadi saya lihat. Sudah. HAPI dan ISOY. Sudah ada. Oh ya, ini berarti ini ISOY sama HAPI-nya ini. Ini HAPI-nya enggak ada link-nya ya? Enggak ada, Pak. Saya coba cari. Nah, nanti tak bisa bertanya ke EIC. Mungkin ada dokumen MOU-nya. Dokumen MOU. MOU atau MOE. Jadi kalau ini hanya tertulis seperti ini. Ya. Ini belum ada bukti kuat bahwa bekerja sama. Karena kalaupun kita klik ke Ikatan Sarjana Oseanologi ini, di situ tidak ada informasi bahwa ISOI bekerja sama dengan JTKT. Iya. Benar kan? Enggak ada kan? Saya tidak menemukan sih di web ISOI. Iya. Jadi nanti tolong kalau bisa di sini ini, di dua ya. Ini adalah dokumen MOU atau MOE antara publisher, antara Departemen ITK IPB dengan Ikatan Sarjana Oseanologi dan HAPI. Ya, nanti coba saya tanyakan. Ya. Izin Pak, tadi ditanyakan ke mana Pak? ICE? Ke IC, Editor in Chief atau ke... Oh, Editor in Chief ya. Jurusan maaf, atau ke ya. Departemen yang nyimpen dokumennya mungkin ada. Iya, siap. Karena nanti kalau ini hanya seperti ini, tidak ada bukti MOU-nya, itu belum masuk perguruan tinggi bekerja sama dengan asosiasi profesi. Baik, Pak. Masih dihitung perguruan tinggi saja karena belum ada bukti MOU-nya. Ya, mungkin itu ya beberapa catatan kecil untuk proses Arjuna. Ini DOAJ-nya hilang, Bu ya? Iya, karena waktu itu saya cerita kembali aja bahwa sebelumnya sudah terdaftar sebagai elektronik jurnal ilmu dan teknologi kelautan tropis sesuai dengan nama awal terbentuknya JITKT. Kemudian pada tahun 2000, saya lupa 2000 berapa, itu akhirnya diganti tidak menggunakan elektronik. Nah, ternyata pas saya megang JITKT tahun lalu, ketika saya coba sinkronisasi di DOAJ itu terakhir terindeks itu tahun 2018, Pak. Nah, akhirnya saya konsultasilah ke pihak DOAJ-nya. Kemudian setelah ditanya ISSN, dicek ternyata ada double nama nih dengan ISSN yang sama. Seperti itu. Kasusnya seperti itu. Awalnya mereka menyampaikan bahwa karena adanya double, akhirnya harus di-merge ketika akan digabungkan. Tapi namanya beda seperti itu. Akhirnya kita di-cancel dua-duanya, diminta untuk ngajuin yang baru. Itu cerita akhirnya kenapa kita sudah tidak lagi terindeks DOAJ. Awalnya saya hanya ingin mengupdate data yang belum terindeks yang terakhir 2018. Ketika saya konsultasikan malah dua-duanya dihapus seperti itu. Dan kami diminta untuk mengajukan baru. Tapi kita masih punya... yang kalau nggak salah disampaikan sih, kita masih bisa menggunakan nama yang lama, tapi kita tetap harus mengajukan yang baru per 6 bulan itu. Gitu, Pak. Kendala kita di DOAJ terakhir. Berarti ini ya, pakai yang ini ya, pakai yang Jurnal Ilmu Teknologi Kelautan, ISSN yang baru ini ya, 2087. Iya. Karena kalau itu yang print, Pak. Nah, ini kan yang baru. Oh iya, betul. Ini kan yang lama. Iya. Oh iya, sayang. Nama yang ini belum ada dulu itu aja ya? Sudah ada. Dua-duanya sudah ada. Tapi jadinya kenapa, malah... Kenapa ini di-cancel ya? Saya kurang paham, Pak. Saya juga bingung karena... Kalau terakhir itu karena waktu itu kita pernah pengajuan, kemudian ditolak gara-gara jumlah reviewer yang...
kehadiran reviewer, apa penulis yang juga merangkap sebagai reviewer seperti itu. Maksudnya mereka menemukan itu sebagai temuan evaluasi mungkin. Saya pikir karena itu makanya kenapa dihapus. Terus ada dua nama mau digabungkan tapi beda, tapi ESSN-nya sama, akhirnya mereka bilang dihapus dua-duanya. Dan yang sama mana punya? Kok nggak ada ya ESSN yang sama itu? Yang elektronik dulu ESSN-nya ini sama, Pak. Ini kan 2085. Ini 260309. Atau nama ya? Saya coba cek deh di email, takut saya salah. Yang email siapa, boleh tahu? Yang merespon maksudnya, yeah. Pihak diwajinya. Ya, saya coba cek dulu, Pak. Dari luar kalau nggak salah. Sebentar. DOAJ. Oh, jadi ada dua nama, Pak, ini yang mereview dan memutuskan bahwa kita tertolak akreditasi DOAJ. Jadi untuk yang waktu mengevaluasi itu atas nama Judith Bars. Ya. Terus yang kemudian satunya waktu keputusan itu oleh Lina Syah. Lina. Ya. Sesuai dugaan saya. Gimana? Oke lah, nanti coba saat apply DOAJ nanti kita kawal. Ya, itu juga saya juga minta bantuannya nanti kalau waktu kita apply di DOAJ minta tolong untuk didampingi. Takutnya saya yang salah gitu, karena kan kemarin juga saya coba apply kan by YouTube ya, Pak ya, entah itu ya. Dari RCI atau dari mana. Dari situ saya ikutilah prosesnya, oh ini seperti itu. Takutnya ada yang saya belum paham dan ternyata itu jadi. Ya, sebenarnya kalau ini kan kita sudah beralih dari arjuna ke DOAJ. Iya betul. Yang harus dicek ulang memang policy-nya, policy yang ada terkait dengan policy yang muncul di DOAJ. Jadi seperti ini yang sekarang saya share screen ini adalah di policy copyright. Ini saya kok enggak nemu siapa yang pegang copyright ya. Iya enggak? Di kalimat ini lah. Jurnal ilmu teknologi bla bla bla. Ini muncul langsung lisensi. Betul ya? Jadi gini Bu, ini sudah benar ya, copyright and license. Nanti kemudian turunkan di bawah ini, Ibu tulis di sini copyright. Nah, copyright di bawahnya. Ya, di bawah copyright and license term ini tulis dulu bold copyright. Nah, di copyright itu ada satu hal yang harus dijelaskan siapa yang memegang copyright. Jadi kebijakan copyright itu yang berhubungan adalah penulis dengan publisher atau jurnal. Jadi antara dua itu. Jadi siapa yang pegang? Kalau yang pegang penulis itu tidak akan jadi problem. Tapi kalau yang pegang adalah jurnal, akan ada pertanyaan lanjutan. Apa hak penulis, apa hak jurnal? Karena kalau kita ngomong hak cipta pertama kan melekat kepada yang menciptakan ya.
Iya. Jadi kan kepada penulis. Berarti kalau copyright-nya itu dipegang oleh jurnal, maka ada transfer copyright dari penulis ke jurnal. Apa hak antara kedua ini yang harus dijelaskan. Makanya ketika saya memberikan pelatihan kepada jurnal-jurnal baru, saya selalu katakan jangan menambah beban kita sebagai pengelola jurnal dengan mengurusi hal-hal seperti ini. Karena hal seperti ini kan policy yang belum begitu dipentingkan oleh orang Indonesia, tapi saya yakin satu saat ini akan jadi permasalahan kaitannya dengan copyright jurnal dan penulis seperti itu. Nah itu nanti Ibu jabarkan di menu copyright, karena kalau dilihat di naskah di sini jelas copyright-nya itu ada ke jurnal. Oh. Iya kan? Copyright C 2020 Jurnal Ilmu Teknologi dan Teknologi Kelautantropi. Jadi copyright-nya dipegang oleh jurnal. Nah, nanti di sini harus muncul di berarti menu. Berarti mungkin maksudnya ketika tadi Pak Yusro menyampaikan daripada kita terbebani, lebih baik berarti diserahkan ke penulis seperti itu. Ya. Bisa seperti itu, kalau saya. Cuma nanti coba didiskusikan dulu dengan tim. Jadi kalau ini memang sudah copyright-nya ada di jurnal, apakah ada peluang berubah policy ke penulis di edisi 2021 mungkin kan perlu didiskusikan. Iya. Perlu didiskusikan. Kira-kira jika nantinya memang kita masih bertahan di copyright jurnal, itu informasi atau hak yang dimaksud Bapak yang seharusnya muncul itu yang seperti apa ya Pak? Nah nanti karena copyright diserahkan dari penulis ke jurnal, berarti harus disertakan ada dokumen copyright transfer agreement. Ya, jadi penulis harus menyerahkan tanda tangan dokumen copyright transfer agreement dari penulis ke jurnal. Oh, sebentar Pak. Sepertinya saya sudah melengkapi itu ada di bagian submission. Tapi mungkin saya enggak kalau ada kaitannya tentang itu. Sebentar Pak, saya coba tampilkan dulu. Apakah mungkin ini yang dimaksud atau bukan? Sepertinya ini Pak yang dimaksud. Ya. Ini kan ada kalimat terakhir ya. Ya. Jadi yang berkaitan dengan apa namanya copyright kan ada yang di terakhir ini. Ya. Copyright itu. Dan nanti munculkan di policy copyright tadi Bu. Oh ya ini ya. Saya hanya membubuhkannya di submission awal. Ya tidak apa-apa. Selain itu nanti tuliskan apa-apa saja yang boleh dilakukan penulis. Karena dia bukan lagi pemegang copyright-nya. Karena itu penting. Jadi apa yang bisa dilakukan penulis, apa yang bisa dilakukan oleh publisher atau jurnalnya. Itu ada apa namanya? Ada yang beberapa. Ini ditampilkan di copyright. Oh, di copyright yang tadi. Ya, yang tadi kan. Jadi tadi itu copyright. Kan belum jelas copyright ini ada di siapa. Policy-nya. Ya. Tapi kalau dari mana? Dari metadata naskah. Itu jelas copyright-nya lari ke jurnal. Ya.
akan ada ditampilkan di situ, di policy copyright tadi. Di policy. Nah. Di bawah sini berarti ya, Pak? Iya. Di sini. Ini kan tuliskan dulu copyright, copyright. Copyrightnya ke siapa. Kemudian ya. Penulis menyerahkan copyright dengan mengisikan form sebagai berikut. Disampaikan pada saat submisi naskah. Terus hak penulis satu, hak jurnal satu, apa-apa di-declare. Kemudian lisensi itu berkaitan dengan pembaca dengan pemegang copyright. Ya, bukan copyright. Jadi seperti CC BY-SA atau CC BY-NC-SA dan seterusnya itu nanti berkaitan dengan atribusi seterusnya hasil turunan dari naskah yang diterbitkan di Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Jadi ada dua sub menu, jadi copyright itu berkaitan dengan siapa yang megang copyright, kemudian hak-hak apa saja yang dimiliki oleh penulis dan jurnal sebagai pemegang copyright. Kemudian nomor dua adalah terkait dengan lisensi. Ya. Ditujukan kepada siapa? Kepada pembaca. Jadi lisensi itu tidak ada kaitan lagi antara penulis dengan jurnal, tapi ini lisensi ini adalah panduan atau kebijakan atau policy yang harus dipatuhi oleh pembaca yang nantinya dia mungkin akan mengutip atau akan mengambil sebagian atau keseluruhan informasi yang berasal dari jurnal ini, itu apa policy-nya. Jadi kalau saya ada contoh itu sebentar. Ya, coba Bu bisa lihat di sini di jurnal optimasi sistem industri UNAN-nya UNAN. Di situ dia jelaskan detail terkait dengan right and license di jurnal ini. Cuma nanti hati-hati copyright-nya mungkin berbeda atau sama, saya kurang hafal. Jadi copyright di Joji ini ke siapa? Copyright di Ilmu Teknologi Kelautan Tropis ke siapa? Di sini ada dia tuliskan right and license. Nah, ini copyright notice. Jadi license. License ini berkaitan dengan nanti siapa yang menggunakan ini. Iya. Yeah. Ini kebijakannya copyright ke siapa dan seterusnya dan seterusnya. Sampai dia mengatur kaitannya dengan royalty dan seterusnya. Saya pikir ini salah satu rujukan yang bisa dirujuk untuk perihal copyright dan license. Kemudian berkaitan dengan DOAJ juga, di sini kita belum muncul peer review proses, Bu ya? Itu ada di sebentar. Ada di about. Iya, kalau enggak salah ada di about, Pak. Di about journal. Oh, ini. Saya. Atau perlu dipisah untuk enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kan kalau ada memang ada di about, nanti di saat apply DOAJ itu kita bisa tunjukkan di sana.
Oke, double blend. Nah, nanti double blend ref-nya ini di bold ya. Oh iya, siap. Double blend-nya bisa di bold. Kemudian ketika di editor, ada tidak informasi yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan dari mulai naskah itu di submit atau diterima oleh editor sampai dengan publish? Ingat saya ada, saya ingat menuliskan 4 bulan. Saya lupa menulisnya di mana. Jadi nanti itu munculkan. Jadi informasi itu dimunculkan. Di highlight maksud saya, dari waktu yang dibutuhkan dari naskah diterima oleh editor sampai dengan naskah dinyatakan terbit, 4 bulan. 4 bulan itu enggak terlalu cepat, Bu? Itu yang paling cepat sih, Pak. Oh, apa ada policy fast track review? Enggak ada sih, Pak, kita. Cuman karena kemarin ada yang memang sudah ACC, jadi ada yang cepat gitu aja. Maksudnya dari pihak reviewernya juga enggak ada lagi saran-saran dan hal yang perlu diperbaiki. Kemudian editor juga sudah setuju. Akhirnya kita loloskan untuk proses selanjutnya, seperti itu. Oke, karena kalau 4 bulan itu, kalau saya itu masuk kategori cepat. Makanya kalau memang cepat, harusnya di jurnal itu ada tambahan policy fast track review. Fast track review itu memungkinkan. Jadi fast track review itu proses reviewnya bisa cepat, tapi belum tentu diterima. Itu sangat mengakomodir bagi teman-teman yang sedang studi lanjut, yang mereka sedang dikejar deadline, yang mereka butuh keputusan ya atau tidak, dalam artian diterima atau tidak. Jadi ketika mereka ditolak, mereka punya second pilihan kedua atau solusi lain apa. Jadi belum tentu diterima ya. Jadi fast track review itu policy-nya adalah mempercepat proses review, tapi tidak mempengaruhi penerimaan atau penolakan naskah. Sepertinya jadi, itu perlu deh, Pak. Maksudnya karena memang kita di bawah lembaga pendidikan dan memang kenyataannya juga ada beberapa penulis yang memang butuh itu, seperti itu. Sedangkan mungkin pihak kitanya tidak mengetahui adanya polisi yang memang harus disampaikan di OJS terkait fast track review tadi. Ya, jadi ada polisi itu, ada mahasiswa studi S2, syarat dia untuk ujian betul tesis itu adalah naskahnya minimal dinyatakan accepted. Ya, mereka butuh waktu karena mereka dikejar oleh timeline studi juga. Hanya mereka mengirim naskah ke jurnal. Ini yang harus kita edukasi supaya nanti tidak ditemukan naskah itu dipublikasikan di beberapa jurnal. Karena mereka berpikir bahwa ini saya punya satu naskah, satu judul, saya akan kirim ke 3 jurnal. Mana yang paling cepat itu yang akan saya pakai. Kan kasihan yang 2. Sama-sama prosesnya. Tapi kalau jurnal itu sudah terbuka, dia menjelaskan bahwa di jurnal saya loh ada kebijakan proses review yang lebih cepat. Kalau biasanya butuh waktu 6 sampai 8 week, ini dalam waktu maksimal 3 minggu sudah ada keputusan hasil review. Keputusan hasil review, bukan keputusan diterima atau mesti diterima naskahnya. Nah, kan hasil review bisa revision required, bisa deadline, kan itu kan tergantung diterima tidaknya, tergantung bagaimana keputusan hasil review. Seperti itu mungkin. Kalau boleh tahu, Pak, kira-kira policy yang seperti itu baiknya disampaikan di mana? Atau mungkin memang, atau kira ada contoh dari jurnal lain yang ada polisi semacam itu sehingga kita bisa merujuk atau mengadopsi. Polisinya mungkin dimunculkan di processing chest, jadi di EPC. Jadi ini kan jurnal ini menarik biaya saat publikasi kan, bukan saat menerimakan naskah. Betul. Nah, berarti kalau ada policy fresh track review, berarti ada biaya untuk mempercepat tahapan review itu.
Jadi ada tambahan biaya terkait dengan fast track review. Nanti bisa dilihat di beberapa jurnal dia munculkannya ya di situ di APC. Di author fee. Author fee dia munculkannya di author fee. Fee apa yang harus dibayarkan oleh penulis? Baik Pak, selanjutnya mungkin. Sebentar ya. Ya ini kan double-double ya. Nanti kita pakai satu saja nih, mau yang di atas atau yang di bawah. Ya, siap. Ini CCPSA sama CCPSA 2 double-double. Nah nanti saya minta waktu 1 minggu, coba saya buat catatan dulu terkait dengan DOAJ. Apa-apa yang detail bisa kita perbaiki dulu, nanti saya sampaikan ke Ibu catatannya. Baru setelah catatan itu nanti Ibu sudah perbaiki, nanti kita dampingi untuk apply DOAJ-nya gitu ya, untuk DOAJ. Boleh Pak, baik-baik. Nah, nanti untuk perbaikan ini semua, perbaikan tampilan seterusnya, nanti saya di Japri akses ke jurnal manajernya ya. Baik. Jurnal manajer nanti saya kerjakan mungkin Sabtu, Minggu, Senin nanti insya Allah sudah. Nanti apa-apa yang mau dimunculkan nanti disampaikan saja, mau seperti punyanya siapa gitu di sini sebelah sini di setbarnya. Iya Pak. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, izin bertanya Pak. Boleh. Kalau nama. Untuk yang indeksasi itu kira-kira apakah sudah cukup atau masih ada yang perlu ditambahkan ya Pak di JITKT? Kalau ini untuk kepentingan apa Arjuna, saya kan sudah nggak ada masalah. Ini kan sudah banyak, ini kan sudah masuk Google Scholar Metric, ini sudah masuk kategori pengindeks menengah. Ini kalau nanti keluar akreditasi yang periode 2021, JKTK ini sudah cukup umur lah, nanti ke tinggal nyari penulis dari luar negeri. Sudah boleh lah, sudah berani lah daftar Scopus harusnya. Oh iya Pak, terkait Scopus mungkin juga karena Bapak menyinggung soal itu. Jadi saya pernah dengar kalau memang jurnal yang diajukan ke Scopus itu tidak harus artikelnya semuanya dalam bahasa Inggris. Karena kemarin juga saya dapat info ada jurnal yang masih menggunakan bahasa Indonesia tapi bisa gitu untuk daftar Scopus. Ya. Itu seperti apa ya Pak maksudnya? Biar itu saya ada yang, pengetahuan yang gitu. Yang diwajibkan bahasa Inggris itu hanya judul, abstrak, sama references. Nulisnya references. Judul, abstrak, references. Berarti untuk yang ditampilan di OJS-nya itu sebenarnya sudah cukup untuk mengajukan di Scopus. Sudah cukup, nggak ada masalah. Cuman kan ada beberapa syarat seperti tulisan yang berasal dari 3 benua. Kan nggak cover paper saja kan itu kan. Kan yeah. Kalau selama ini kan penulisnya masih dalam-dalam semua Indonesia kan ini. Masih Indonesia kan. Yeah, cover paper. Semua. Lah ya cover paper ke Australia, cover paper ke Afrika, cover paper ke Eropa Timur. Banyak Bu penulis-penulis dari Eropa Timur itu. Mereka enggak mandang indeksasi. Tinggal cover paper-nya keluar. Sama nanti ditambah editornya sama reviewernya dari luar negeri. Tapi ini itu kan itu nanti kita fokus dulu ke Arjuna, kalau Arjuna lolos ke Sinta 2 baru pikirkan target ke depannya.
Iya. Apalagi tadi sih. Tidak harus full text bahasa Inggris. Oh iya, terkait ini Pak, apa namanya layout format sih lebih tepatnya, karena dari pihak editor kan editor dari pihak shift editornya kemarin menginginkan bahwa pada bagian tabel dan juga gambar atau grafik itu disarankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya di sini karena saya masih belum paham untuk persiapan Scopus, jadi kiranya itu hal yang memang support untuk ke arah Scopus, makanya saya mengikuti adanya apa namanya penyesuaian hal tersebut. Tapi baiknya itu seperti apa ya Pak? Karena terkadang ada beberapa komentar dari penulis bahwasanya ada beberapa hal yang tidak bisa dibahasa Inggris kan gitu. Jadi kalau di guideline kami itu memang untuk tabel dan grafik di apa diminta untuk menggunakan bahasa Inggris, sama halnya dengan yang di abstract. Cuman kita nggak double gitu Pak, nggak bilingual. Jadi langsung bahasa Inggris gitu, nggak yang bahasa Indonesia dulu baru bahasa Inggris. Nah itu apakah akan mempengaruhi, maksudnya akan terjadi kebingungan atau baiknya seperti apa gitu? Karena saya juga ketika menemukan komentar penulis yang ada beberapa hal yang tidak bisa dibahasa Indonesia, bahasa Inggris kan, dan ketika dirubah ke bahasa Inggris maknanya akan berbeda seperti ya. Itu. Jadi saran saya malah, kalau saran saya, sarannya kan untuk kebaikan. Nanti ini sudah selesai kan, ya. satu volume terbit 3 isu. Ya, betul ya. Terus nanti di volume selanjutnya, ya. Volume 13 nomor 1 full bahasa Inggris. Sekalian. Jadi tidak hanya tabelnya. Nah, solusinya adalah untuk menanggulangi 2 kali kerja, kita mungkin bisa proses naskah dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti di akhir ketika naskah itu sudah dinyatakan accepted oleh kita, maka kita bisa minta penulis untuk translate ke bahasa Inggris. Jadi seperti itu, Bu. So, nanti sekalian untuk ke depan menuju internasional seperti itu lebih mudah. Jadi sebenarnya semua dalam semua itu baik Indonesia dulu, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Nggak apa-apa, nanti kan sebelum naskah itu dipublikasikan, ditranslate dulu. Karena kita, ya kita, apa ya, daripada nanti 2 kali kerja, kemudian sudah dibahasa Inggriskan, ternyata bahasa Inggrisnya, grammarnya dan sebagainya kurang baku, dan 2 kali kerja. Saya takutnya nanti semacam terjadi atau ditemukan inkonsistensi gitu, maksudnya karena kan dulu mungkin saya lupa awal-awal kalau nggak salah juga baru tahun ini deh, tahun kemarin, maksudnya dari pihak shift editornya minta kalau karena inginnya menuju ke Scopus, jadi untuk tabel dan grafik diminta untuk bahasa by English seperti itu. Cuman karena di sini mungkin saya secara pribadi itu belum paham secara sepenuhnya terkait persiapan Scopus, jadi sesuaikan saja, barangkali memang itu adalah saran juga dari shift-shift editor yang lain untuk masukan untuk JITRAT seperti itu. Ya, maksudnya daripada hanya tabel dan gambarnya, ya. Itu kan akan terjadi bahasa yang campur ya di naskah ya. Iya, betul. Ya, itu yang saya maksud. Akan terjadi bahasa yang campur di naskah. Maka mungkin lebih baiknya full di bahasa Inggriskan. Full di bahasa Inggriskan. Jadi full di bahasa Inggriskan itu nanti akan dia lebih apa namanya? Kita akan lebih istilahnya lebih dimudahkan. Tidak ada bahasa-bahasa yang jadi saat apa membingungkan nanti bagi pembaca. Dan kita juga bisa call for paper ke internasional sekalian. Dan terkait dengan konsistensi, Bu, ini saya mau sampaikan, konsistensi tidak sama di awal hari ini jelas berbeda itu sangat wajar, asalkan perubahannya berubah ke arah yang lebih baik. Benar nggak? Jadi misal dulu masih bahasa Indonesia, full bahasa Indonesia, kemudian tambahan abstrak bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris, abstrak bahasa Inggris, kemudian tambah
tabel dan grafik bahasa Inggris. Kemudian sekarang kita rubah full text bahasa Inggris kan ke arah yang lebih bagus. Jadi, tapi itu apa namanya? Mohon maaf, maksudnya adanya perubahan itu kan secara apa ya? Secara langsung gitu, maksudnya dari pihak pengelolanya untuk mengarahkan si jurnal ini biar ke arah yang lebih baik. Cuman takutnya kan ada apa namanya penulis yang mungkin kayak kemarin formatnya setahu saya seperti ini, tapi kok tiba-tiba ada perubahan seperti itu. Policy-nya perubahannya tampilkan di website. Jadi announcement. Mulai volume 13 nomor 1, naskah di jurnal ini akan diterbitkan published versionnya full bahasa Inggris. Kami masih menerima naskah dalam bahasa Indonesia, akan tapi nanti ketika naskah dinyatakan accepted, maka naskah harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, translate-nya disiapkan langsung saja oleh tim dari jurnal, jadi ditunjuk ke siapa, jadi ke lembaganya. Jadi supaya apa namanya, supaya bahasanya juga ini jadi satu bahasa. Jadi sekali lagi nggak apa-apa ya Pak, kalau misal tabel dan grafik itu tetap di bahasa Indonesia sebelum nantinya kita akan, maksudnya ini kan kita fokus ke Arjuna dan Dewa. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi berubah itu boleh, kalau lebih baik boleh, nggak ada masalah. Berarti kalau sebelumnya kita udah bahasa Inggris, terus kita nanti setelah diskusi dengan tim dan akhirnya kita kembalikan lagi ke bahasa full bahasa Indonesia lagi, itu tidak apa-apa Pak, atau ya, gimana? Tidak apa-apa juga, tidak apa-apa juga. Tapi alangkah lebih baik, karena sudah di bahasa Inggris kan ya, nanggung kan, itu kan tambahan untuk full text-nya harus dalam bahasa Inggris. Iya. Saya penasaran ini. Ini volume 2 nomor 1, bahasa nomor 1 ini mulai nomor 1 Bu ya? Oh, iya. Iya. Halamannya maksudnya Pak? Iya, halamannya tadi kok sampai banyak gitu, 600. Iya, itu karena tahun 2020 kemarin kita cukup banyak sih yang dipublish. Ya, nggak ada masalah Bu. Iya, nanti saya sampaikan ke chief editor. Karena juga mungkin karena itu kayak semacam transisi gitu, beberapa reviewer juga bertanya jadinya kayak ini apakah memang harus dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian kami akhirnya menjelaskan untuk persiapan skopus dan segala macam gitu. Maksudnya dengan alasan itu kita bisa memberikan penjelasan ke reviewer, baik reviewer ataupun penulis. Tentunya khususnya ke reviewer sih, karena mungkin kalau reviewer kan lebih ke concern ke konsistensi ya, apapun itu, baik penulisan ataupun apa, itu lebih fokus ke sana juga. Jadi ketika menemukan hal yang seperti itu di JTKT, itu juga jadi beberapa pertanyaan juga dari beberapa reviewer ke kami gitu. Dan ya mungkin nggak lazim saja. Iya, karena saya pernah menemukan ini Pak, apa jurnal yang dia itu dua bahasa, tapi maksudnya dua bahasa itu di tabel dan gambar itu, jadi dia ada dua, maksudnya ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, cuman ketika kemarin waktu itu kita diskusi itu akan nambah-nambahin halaman gitu loh, lebih banyak gitu. Jadi agak kok jadi halamannya nambah banyak, nanti takutnya ngaruh ke hard copy juga. Maksudnya kita kan juga akan cetak segala macam dan didistribusikan ke penulis seperti itu. Nanti pasti akan tebel banget. Pertimbangannya itu sih kemarin, makanya ya udah satu bahasa aja dan kita coba di tahun 2020 kemarin seperti itu. Jadi nanti mungkin di 2021 ya di fullkan aja, nggak ada masalah Bu, full bahasa Inggris. Jadi call for papernya nanti kan juga bisa lebih mudah, jadi dapat tulisan dari luar dalam bahasa Inggris itu lebih mudah. Ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia dulu kali ya Pak ya, maksudnya kan untuk menyesuaikan kembali kita mundur dulu di bahasa Indonesia full, baru nanti kan setelah itu kan penulis juga udah sesuai, maksudnya bisa gampang untuk nantinya ke bahasa Inggris seperti itu mungkin ya? Nggak usah, jadi tetap kita nerima naskah dalam bahasa Indonesia. Oh
gitu. Kita penulis, oh, iya. Penulis bahasa Indonesia nggak ada masalah, silahkan tulisannya bahasa Indonesia. Cuman nanti yang terbit naskah penulis itu dalam bahasa Inggris. Oh. Jadi okay. Begitu. Jadi solusinya begitu. Jadi tulisannya tetap dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia nanti terbitnya dalam bahasa Inggris. Oh, berarti dari awal submission itu full bahasa Indonesia, tapi nanti di akhir itu berarti kita yang memfasilitasi ya Pak? Ya, atau nanti jurnal menyediakan fasilitas. Dalam artian, nanti notif ke penulis, naskah accepted. Nah, naskah accepted ini mohon diarahkan ke sini untuk translate. Ke pusat bahasa IPB mungkin, dan seterusnya. Gak ada masalah, sudah banyak yang seperti itu. Jadi banyak jurnal Cinta 2 itu yang menerima naskah dalam bahasa Indonesia, kemudian ketika dia dinyatakan publish, dia diminta untuk translate dalam bahasa Inggris. Cuman translate-nya tidak ditanggung sendiri, tapi menggunakan jasa. Supaya itu ditanggung penulis? Penulis, atau? Penulis, tanggung penulis. Oh, okay. Tanggung penulis. Baik. Mungkin itu aja kali ya Pak ya. Yeah. Nanti saya dikirim aksesnya sama, nanti saya minta waktu 1 minggu untuk untuk memberikan catatan terkait dengan DOAJ yang detail. Oh iya, siap. Jadi mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dalam diskusi dan peninjauan kembali Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan terkait evaluasi reakreditasi Arjuna dan juga persiapan akreditasi DOAJ. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili Chief Editor Jurnal juga yang pada kesempatan ini berhalangan hadir. Dan sekian dari kami, nanti saya infokan kembali terkait akses Jurnal OJS. Manager. Yeah. Betul. Dan juga kami tunggu terkait catatan persiapan yang untuk akreditasi DOAJ. Itu saja mungkin Pak dari kami. Oh, terima kasih juga untuk link Zoom-nya yang tadi kita sempat terkendala tidak bisa masuk. Iya. Terima kasih Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Nanti kita lanjut pasca saya selesai memberikan catatan. Untuk pertemuan pada pagi ini saya pikir cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave ya Pak. Yeah.